Macam mana nak niat mandi wajib dalam kolam atau sungai? Rendam kaki dulu atau macam mana? Ikut sukamu, asalkan kena air pada badan dan berniat. Dia pergi dalam sungai, dia jalan, dia masuk, pala dulu ke kaki dulu biasa? Kaki dulu, air tergelang keting. Dia pun niat, aku berniat mandi yang wajib. Dia pun terus berjalan masuk dalam sungai, ratakan air, sah. Atau dia buh pala dulu, dokek dalam sungai. Kaki tak atas, sakut di pokok. Sah juga, tapi susah nak buat. Faham? Kok pandamu, asal berniat itu ialah masa ketika air sudah kena pada mana-mana bahagian badan. Celuk tangan dalam sungai, aku niat mengangkat hadah yang besar, lepas tu mandi, sah. Celuk kaki sebelah, aku niat mandi yang wajib, lepas tu mandi, sah. Ada dua benda, sah. Sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin. Ratakan air sekalian badan serta dengan berniat, sah lah, faham? Atau dia masuk, dia nyelang dulu, terlang duduk dalam air, dalam hati aku niat mandi junub, sah juga, faham? Ha. Dia, tapi kalau air itu tak sampai dua koloh, contohnya dalam koloh rumah dia, faham? Dia masuklah koloh, dia pun nyelang, koloh tu tak sampai dua koloh air, dia nyelang, dia niat mandi junub, dia keluar pada kolam, daripada kolam air itu mustakmal. Faham lagi? Ha, jadi kalau dia dua-dua berhadap so laki bini, dua-dua kena masuk molek. Faham? Ha, kita masuk baru kita niat. Dua-dua laki bini masuk dalam kolam, tergelang pala niat bobok tubik air. Faham? Hukumnya bila tubik dua-dua, air sudah mustakmal, kedua laki bini itu sudah sah mandinya. Faham? Sunat mandi dengan bini. Ha, kena ingat tu, faham? Kenapa? Kerana kita kalau ada benda-benda yang kita nak marah, jadi hilang. Kita ada benda tak puas hati dengan suami kita, hilang. Kita ada benda kita sakit hati ke bini kita, jadi hilang. Faham lagi? Itu kelebihan mandi bersama. Nah, ha. Kita tak mandi bersama masa baru nikah hari tu. Lepas ni mandi suku dah. Betul tak? Tua pun mandi sama kok. Faham? Ayah long dengan mak long. Kenapa? Bila kita mandi bersama, kita saling melihat satu sama lain, datang rasa kasih dan sayang. Faham? Bila ada perasaan kasih, kesihatan lebih baik. Itu saja. Nah, dan kadang-kadang kita balas jadi bergurau. Kenapa? Bila mandi berdua, dia akan ada buah gurau. Gurau itu mengeratkan hubungan. Tahu tak? Ah, mak long simbah air ke ayah long? Ayah long pecek ubat gigi atas belakang mak long. Faham tak? Ha. Mak long pula simbah sepu atas belakang mak long, ayah long jiruh kelorok atas muka mak long. Faham? Dan oleh bapu kerah mak long. Soalan seterusnya.